Program Setahun Bersama Kerajaan Madani berlangsung 3 hari mulai hari ini di Perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Antara pengisian hari ini, segmen Santai Bersama Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Untuk perinciannya, kita terus saja bersama Muhammad Najib Mashor. Najib. Ya Hazel, Setahun Bersama Kerajaan Madani membuka tirainya secara rasmi hari ini 8 Disember 2023 dengan sembang santai bersama Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia. Apa yang dapat saya rangkumkan menerusi ucapan beliau di hadapan kira-kira 3,000 penonton seketika saja tadi di pentas utama, iaitu kerajaan akan sentiasa bekerja keras untuk terus menambah baik sistem pendidikan dalam tempoh jangka masa panjang. Setahun memacu kerajaan perpaduan, pastinya Menteri Fadlina Siddiq optimis akan terus melaksanakan pelbagai perubahan drastik menjelang tahun-tahun berikutnya. Selain itu juga, saudara, apa yang dapat saya kongsikan di sini, iaitu kes buli dan juga gangguan seksual dalam kalangan pelajar menjadi antara penekanan terpenting Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha memastikan ekosistem pembelajaran pelajar menjadi lebih cemerlang pada masa akan datang. Dan daripada itu, bantuan awal persekolahan wang tunai akan diberikan bermula Januari kepada semua pelajar di seluruh negara tanpa mengira latar belakang. Bercakap pula mengenai dengan tandas bersih dan juga yang mana projek itu telah pun berjaya dijalankan di kebanyakan sekolah di seluruh negara.